Kegembiraan supporter Indonesia terlihat saat meninggalkan stadion utama Gelora Bung Karno. Mereka senang skuad Garuda dapat kalahkan Arab Saudi 2-0. Inilah suasana kegembiraan supporter Indonesia saat keluar dari stadion utama Gelora Bung Karno Selasa malam. Mereka mengaku gembira karena skuad Garuda berhasil meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara supporter Arab Saudi mengakui ketangguhan skuad Garuda yang telah berbeda dibandingkan dengan terdahulu. Epic sekali, gila. Ini Sintayong kalau udah di momentum sama si Pak Erick Thohir nih, Erick Thohir. Itu kelar lah. Itu keren banget 2-0. Harusnya sih bisa lebih ya. Jersey Paes masih hangat keringet deh. Dapat. Wah, ori. Yes. Gimana perasaannya hari ini? Wah, saya merasa hoki setahun saya dipakai tapi kayak enggak. Ya udah. Oke, karena Indonesia mungkin tahun ini udah ada perubahan, ada yang main baru ya. Sekarang Saudi, ada tim Saudi, ada yang berapa belum masuk main malam ini. Jadi ada yang, tim Saudi mungkin karena di Indonesia di sini cuaca ada hujan, jadi mungkin ya gitu ya. Indonesia, they have a good team. They fight 90 minutes. Also the fans, it was very amazing. Thank you so much Indonesia. For policemen, for media, for fans, also for the players.